Halo YouTube lover, kembali lagi di STR News TV. Terima kasih sudah klik video ini ya. Pamer foto malah dihujat. Ini cara elegan Ayu Ting Ting bela adik diejek gendut. Dilansir dari kanal 247.com. Hubungan Ayu Ting Ting dan sang adik, Syifa, memang cukup dekat. Keduanya kerap terlihat akrab dan selalu saling mendukung satu sama lain. Ayu memang selalu berusaha menunjukkan perhatian pada anggota keluarganya, meskipun sangat sibuk dengan karirnya di dunia hiburan tanah air. Kedekatan Ayu Ting Ting dan adiknya ini juga terlihat pada unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Belum lama ini, Ayu Ting Ting mengunggah foto kebersamaannya dengan Syifa. Tampaknya mereka tengah pergi berjalan-jalan bersama. Dalam foto yang diunggahnya itu, Ayu dan Syifa tampak berada di depan mesin permainan. Ayu dan Syifa pun terlihat serta menikmati momen kebersamaan mereka ini. Tak lupa, Ayu juga menuliskan pesan yang manis di bagian caption. Host acara Brownies itu mengenang momen-momen spesialnya saat masih kecil bersama Syifa. Mainan kesukaan dari kecil bareng badut, hahaha. Tulis Ayu Ting Ting di bagian caption foto yang diunggahnya. Abis ini tukerin dapat hadiah banyak. Sayangnya, foto itu malah mendapatkan sejumlah respon negatif dari netizen. Netizen menilai tubuh adik Ayu terlihat lebih gemuk dalam foto itu. Bahkan ada yang secara terang-terangan meminta Syifa untuk berolahraga agar memiliki berat badan ideal. Melihat adiknya dibully dan menjadi korban body shaming, Ayu pun tak tinggal diam. Pelantun hit Sambalado ini ikut membalas sebuah komentar netizen yang mengkritik berat badan adiknya. Namun bukannya marah, Ayu memilih cara yang elegan untuk membalas komentar pedas netizen tersebut. Dengan ramah, Ayu menjelaskan saat ini Syifa memang tengah bahagia, sehingga berat badannya bertambah. @lidadini, subur namanya bahagia, balas Ayu pada salah satu komentar. Demikian guys, seperti dilansir dari kanal 247.com, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.